Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Salasun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kekikiran yang dituruti, hawa nafsu yang ditaati, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Kalau seandainya kita kagum terhadap diri kita karena kita sudah berhijab, karena kita sudah ikut kajian sunnah, karena kita sudah belajar tauhid, karena kita sudah rajin sholat, itu tercelah. Dan itulah penyebab setan tersesat. Penyebab iblis tersesat, padahal dulunya dia ahli ibadah. Dia kagum terhadap dirinya. Setelah kagum terhadap dirinya, lalu kemudian menjadi sombong. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Iya. Yeah.